Saya pernah memegang jawatan naib presiden tahun 70-an masa Dato' Sri Anwar, masa itu masa Anwar Ibrahim, belum Dato' Sri, masa Anwar Ibrahim presiden, dan saya salah seorang dari naib presiden. Saya masuk ke MBM atas tiket pelajar. Masa itu saya presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia, PKPM. Ini persatuan gabungan daripada seluruh persatuan pelajar universiti, semua universiti dan maktab. Persatuan itu dah tak ada dah. Persatuan itu dah diharamkan, dibubarkan oleh pemerintah, oleh kerajaan, selepas demonstrasi pelajar tahun 1974. Daripada saya ketarikan daripada mewakili pelajar, saya masuk sebagai naib pengerusi, naib presiden MBM, dan amanah yang diberikan masa itu saya menjaga soal hari belia, minggu belia, dan menggerakkan belia seluruh negara lah pada masa itu. Pada ingatan saya, masa itu MBM di bawah pimpinan Anwar Ibrahim is very influential, banyak sangat berpengaruh dia. Dan MBM khususnya presidennya Anwar Ibrahim sangat disegani dan dihormati, bahkan ditakuti. Banyak usaha nak mengalahkan beliau dalam pertandingan presiden MBM, tapi sehingga tahun 74 hingga kami ditahan itu, uru-uru atau nak bertanding melawan beliau itu hanya uru-uru, tapi akhirnya berundur itu sajalah. Dan saya ingat struktur tak banyak beza sampai daripada dulu sampai sekarang, banyak banyak tentang maknanya pertubuhan belia, MBIC, 4B, Majlis Belia Negeri, Tamil Bell, Habib, dan lain-lain. Yang ini semuanya di bawah rangkuman MBM masa itulah. Aktiviti utama kita, saya ingat kita tak banyak aktiviti dan betul program oriented. Kita banyak lebih kepada pengembangan pemikiran, pembentukan pemikiran, pembentukan sasiah. Kita lebih on leadership, on vision, on change. Dan kita punya antara popular apa namanya, kata-kata yang popular, kita popularkan masa itu ialah belia bertindak untuk keadilan. Saya ingat masih ada dalam itu dalam time kami dulu tu, moto. Dan jadi we live to that expectation. Kita mendidik belia dan pelajar hari kita untuk membina karakter, membina hasrat untuk membawa perubahan. Dan in fact kalau saya lihat tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat masa itu, tentang pembasmian kemiskinan, tentang soal keadilan, soal kesamaan, itu wujud masa mulai tahun 70-an itu. Sebagai mantan pimpinan MBM dan semangat belia yang masih tidak pudar dalam jiwa saya, tentulah saya mahu melihat MBM dengan ahlinya memelihara keremajaan perjuangan. Jadi jangan jadi macam orang tua lah. Macam orang tua maksud saya ni dah tak ada semangat juangnya dah, sibuk dengan program, sibuk dengan aktiviti, kita ni. So kalau kita sibuk dengan program dan aktiviti, itu kita mengkali kita dah jadi, masa kita dulu ada jorokan kita lah, macam belia kampung je lah kan. Jadi buat itu, buat ini, aktiviti tak ada, kepada awareness, kesedaran. So sekarang saya ingat harapan kita ialah supaya MBM mendidik kesedaran politik, kesedaran
pembangunan sosial dan ekonomi, ya. Mana that awareness itu, ya, yang penting, ya. Sebenarnya kalau dah ada kemahuan itu, ya, dah sudah mudah nak bergerakkan. Misalnya dalam konteks yang kita nak bincangkan hari ini soal keusahawanan. Yang penting ialah kita nak mahukan, nak lahirkan anak-anak muda yang hendak berniaga dan yakin dia boleh berniaga. Kalau dia tak hendak, 7 gunung didaki, 7 lurah dituruni, 7 lautan direnangi, di lautan api diredah, di mulut naga disambar. Kalau tak hendak, you can bring the donkey to the water, but you cannot make the donkey drinks, ya.